berhenti, menerjang rintangan dan teruslah berlari. Siapa yang menendang bola itu? Kenapa diam? Ayo jawab, siapa yang menendang bola itu? Kalau nggak ada yang mau jawab, kalian semua akan mendapat hukuman. Saya, Bu. Melindungi dan membela teman itu bagus. Tapi ya karena pengakuan kamu itu tidak jujur, ya itu artinya kamu juga ikut bersalah. Tapi ayo ikhlas kok, Bu, dapat hukumannya. Minggir! Apa? Apa-apaan ini, Pak? Anu, Bu, mereka telat masuk. Kan peraturannya jelas, tidak bisa dibukakan pintu. Jadi terus kenapa mereka bikin keributan di situ? Tadi mereka memaksa saya untuk membuka pintu, tapi saya nggak berani. Dia mengancam mau bikin keributan. Nggak taunya, betul-betul bikin keributan, Bu. Ayub perlu sosok seorang bapak. Tawaran ringan, ya. Heh, Darsa. Anak cucuku tidak akan hidup dengan seorang lintah darat seperti kamu. Sepertinya sudah tidak ada jalan lain lagi. Tapi apa jadinya masa depan Ayu nanti? Aduh! Pak! 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 Herski, semua orang juga tahu kali kalau Ayu yang dorong si Atang. Masih mau belain dia. Jadi benar. Itu perbuatan kamu. Ada cahaya bening gemilau di langit menyinari jiwaku. Kenapa semua orang si Ayu, Pak? Padahal Ayu gak pernah benci orang lain. Aku salah Ayu, Pak. Suka derita dan memanggil namamu. Aku ingin harapkan tukar semua cahaya. Saya menyimpulkan bahwa ternyata di zaman sekarang ini masih cukup banyak dijumpai anak-anak yang memiliki idealisme yang luar biasa. Bahwa setiap tindak kejahatan ataupun kebencian tidak usah harus dibalas dengan kejahatan atau kebencian juga. Tapi justru dibalas dengan kasih sayang dan kekuatan cinta.
dan ini semua terjadi pada diri Ayu. Saya bangga, saya haru. Apa yang dilakukan Ayu akan membuat semua orang tua bangga. Dan mudah-mudahan Ayu menjadi tauladan bagi seluruh anak di Indonesia. Ayu adalah remaja Indonesia yang memahami dan melaksanakan dasar Dharma Pramuka. Yang dari dasar pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi Ayu ini kita harapkan menjadi model, menginspirasi anak-anak muda Indonesia, remaja Indonesia untuk bisa seperti Ayu.